warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Pop. Pak Pop JDK Hitam Vlog. Sekarang ini lagi unboxing CPU dengan Lenovo. Ini monitornya Lenovo. Ini namanya CPU Rakit. Ini semua CPU-nya Lenovo A3 plus 210 ROM-nya DDR3. Terus ini 4 GB, ini HDD-nya 500 GB, harddisk-nya mana DVD ROM ada, terus LCD-nya 19 inci. Ini sementara dirakit. Tadi unboxing ya, judulnya unboxing. Ojo lali ngopi di sini, kopi nih. Ini sama Mas Sopo ini jenisnya? Mas Rio duwe counter apa Mas jenisnya? Counter RR komputer. RR komputer bagi Mas Bro, Mbak Bro ya, yang ada di Indonesia maupun di mana berada, di sini bisa berhubungan dengan maksudnya merakit tentang komputer, tentang pesan-pesan CPU, tentang pesan-pesan apa aja, tentang mengikuti pokoknya sejenis apa komputer, bisa berhubungan menghubungi Mas Rio, namanya RR apa? Komputer. Nanti ada di deskripsinya, nanti saya kasih nomor teleponnya. Jadi Mas Bro, Mbak Bro bisa berhubungan dengan Mas Rio RR komputer. Itu Mas Bro, Mbak Bro ya. Di sini nanti ini sementara masih ngerakit. Nah, ngerakitnya ini kita masang namanya pangkonnya monitor. Terus ini nanti ada mouse. Ini mouse-nya, ini keyboard-nya, ini belum dibuka. Nah, ini itu sekarang sudah didirikan kan. Terus sekarang kita mau menyambung kabel VGA. CPU-nya mereknya Lenovo ini. Bagi Mas Bro, Mbak Bro yang pengin apa itu bagus kalau membuatnya dengan PC ataupun kalau laptop itu ya enak sih laptop, cuman laptop itu kekuatannya sih ya namanya laptop seperti portable ya masih ya. Nah, jadi ketahanannya kurang. Nah, ketahanannya kurang, makanya kelebihannya portable kemana-mana. Nah, itu masalahnya aku sendiri tentang komputer masih ya agak mengambang-ambang. Sementara saya kan memanggil ahlinya seperti ini. Itu masih bertahap ya. Terus ini itu CPU-nya. CPU-nya kita nanti taruh di pojokan sana. Sementara kita pakai mejanya bukan meja komputer loh. Ini meja biasa dari plastik untuk dasarnya monitor aja. Itu caranya menyambung seperti ini Mas Bro, Mbak Bro ya. Itu kita masukkan ke tempatnya itu untuk sambungan apa VGA-nya. Terus dikunci, jangan lupa dikunci ya. Kalau nggak dikunci nanti susahnya nggak masuk ke monitornya. Nah, terus itu sekarang kabel power. Nah, itu kabel powernya. Nah, terus kabel power untuk monitor. Nah, yang ini kabel powernya untuk monitor. Nanti Mas Bro, Mbak Bro bisa melihat dengan seperti ini. Mas Bro, Mbak Bro bisa di rumah, bisa kalau membeli PC nanti bisa ngikutin seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah oke. Nah, itu keyboardnya, mouse-nya. Pertama isinya apa Mas Bro? Anu Mas, yuk. Oh, mereknya Fortre. Oh ya, ini cuma sih kita tahu ini dari made in China ini ya, dibuka. Nah, itu, nah, seperti itu tampilannya. Ini belum disambung, masih kita mencari jalurnya. Kita buka dulu, pertama kita buka itu kunci-kunciannya atau tali-talinya. Nah, itu sama mouse. Ini namanya mouse itu tikus
tikus itu bahasa Inggrisnya moss. Moss. Nah, ini. Moss. Ini ada Mas anu Mas yo anu yo Mas Rio sing moss sing gawe apa langarani? Pakai Bluetooth wireless ya. Itu ada. Sementara kita kan pakai pakainya pakai kabel. Pakai manual dulu. Nah itu namanya di situ itu sudah. Nah ini juga di samping di situ ya. Oke. Sudah seperti ini. Power. Tinggal powernya kita sambungkan dari sini sebelah sini Mas. Wow. Ya. Oke. Nah ini. Sudah terus umur berapa? Masuk umur banyak pak eh tak patah nanya sih ini Mas Bro Mbak Bro ini sudah nyala ini namanya apa monitornya masih pakai kita pakai Windows 7 terus ini CPU-nya tadi spesifikasinya sudah saya kasih tahu kalau ini i3 jadi bagi Mas Bro Mbak Bro yang pingin katakanlah pingin editing ataupun gaming pakai ini Mas Bro Mbak Bro ya oke. Cukup sekian dulu vlog dari saya dengan Mas Bro ini. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. RR komputer. Ya, oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.